Geologi merupakan pondasi utama dari disiplin ilmu kebumian yang mencakup dan menjelaskan berbagai fenomena alam seperti lempeng tektonik, gunung api, dinamika permukaan bumi, hingga aspek kehidupan dalam perjalanan pembentukan bumi. Ilmu geologi hari ini telah berhasil menjawab berbagai pertanyaan dan tantangan serta kebutuhan dalam perkembangan dunia di berbagai lini, seperti eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, pelestarian sumber daya alam yang berbasis kondisi natural dan keberlanjutan, penanganan dan mitigasi bencana alam, pembangunan infrastruktur berskala besar yang membutuhkan rekayasa kebumian, hingga perencanaan wilayah berbasis kondisi alam. Universitas Diponegoro berada di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Universitas yang melestarikan semangat juang Pangeran Diponegoro ini mengusung visi besar sebagai universitas berbasis riset yang berskala internasional. Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro berdiri pada tanggal 4 Agustus 2004 atas surat keputusan dari Menteri Pendidikan Nasional. Hingga saat ini, Departemen Teknik Geologi telah menghasilkan lebih dari 700 lulusan dan telah tersebar di seluruh Indonesia dan juga di mancanegara. Departemen Teknik Geologi telah terakreditasi oleh BNPT dan juga tersertifikasi ISO 9001:2015. Visi Departemen Teknik Geologi adalah menjadi Departemen Teknik Geologi yang unggul di tingkat nasional dan juga internasional berbasis riset pada tahun 2024. Misi kami adalah melaksanakan pendidikan yang berkualitas dan profesional dengan meningkatkan iklim riset baik itu dosen maupun mahasiswa guna menyelesaikan permasalahan di masyarakat dalam bidang pengetahuan dan juga teknologi kebumian. Melalui visi dan misinya, lulusan teknik geologi diharapkan dapat menjadi lulusan berkarakter komplit, communicator, professional, leader, entrepreneur, educator. Kurikulum Departemen Teknik Geologi dirancang untuk menyelesaikan masa studi minimal 4 tahun. Kegiatan pembelajaran berupa pemberian materi di kelas, praktikum laboratorium, observasi langsung di lapangan, dan juga praktik magang di instansi maupun perusahaan. Kegiatan pembelajaran di Departemen Teknik Geologi Universitas Diponegoro didukung oleh berbagai fasilitas fisik maupun non-fisik, mulai dari beberapa laboratorium dan perpustakaan khusus di Departemen hingga laboratorium terpadu di Universitas. Fasilitas pendukung lainnya seperti sarana olahraga, ibadah, kesehatan, akses informasi dan wadah organisasi juga tersedia baik di lingkungan Departemen maupun Universitas. Berbagai macam prestasi telah berhasil diperoleh oleh mahasiswa Teknik Geologi Universitas Diponegoro, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal tersebut menjadi inspirasi bagi para mahasiswa dan tolak ukur dalam mendukung perkembangan serta kemajuan Departemen Teknik Geologi untuk menjadi institusi keilmuan yang terkemuka di bidang kebumian. Lulusan teknik geologi dapat bekerja di berbagai bidang seperti pertambangan, perminyakan, hidrogeologi, panas bumi, dan rekayasa geologi sebagai kontraktor, konsultan, akademisi, pegawai negeri sipil, hingga pengusaha. Di sepanjang perjalanannya, ratusan lulusan terbaik Departemen Teknik Geologi Universitas Diponegoro telah tersebar dan berpartisipasi serta berkontribusi di berbagai sektor. Kondisi tersebut tentunya tidak lepas dari peran besar Departemen Teknik Geologi Universitas Diponegoro yang telah membentuk lulusan-lulusan yang unggul dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saya Duandari Rahanarko. Saat ini saya bekerja di Pertamina Hulu Energi. Perkenalkan, nama saya Tri Omega Pahlawan. Saya sedang bekerja di suatu perusahaan tambang mineral logam dan non logam di daerah Kalimantan Tengah.
Di situ saya menjabat sebagai Exploration Geologist. Nama saya Udi, saya alumni Teknik Geologi Undip Angkatan 2011. Saat ini saya merupakan peserta on-job trainee Pertamina Low Energy yang merupakan bagian dari program bimbingan profesi sarjana Pertamina Persero. Alhamdulillah, di Geologi Undip merupakan suatu tempat bagi saya untuk belajar lebih mengenai bagaimana caranya berpikir kritis dan juga mengasah bekerja sama dalam tim. Karena Teknik Geologi Undip menawarkan atmosfer yang sangat positif dan kondusif bagi setiap mahasiswa untuk dapat mengembangkan diri dalam konteks technical skills maupun soft skills. Sehingga saya sangat merekomendasikan salah satu teknik geologi terbaik di Indonesia saat ini adalah Teknik Geologi Universitas Diponegoro. Dosen-dosennya itu sangat mensupport kita untuk bisa lebih baik, untuk bisa survive nantinya setelah lulus. Terima kasih banyak, Teknik Geologi Undip. Bravo, Geologi. Menjadi instansi pendidikan yang terkemuka dan dapat memberikan kontribusi terbaik untuk negeri bukanlah hal yang mudah. Berbagai perjuangan dan pembuktian akan terus hadir di sepanjang perjalanannya. Ini adalah kesempatan Anda untuk bergabung, belajar, dan bersama-sama menjadi insan terdidik, terkemuka, dan berkarakter komplit. Communicator, professional, leader, entrepreneur, educator. Dalam rangka berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan dunia keilmuan.